Hello Church, welcome to IFJ Jakarta Online Service Special Gen Day. Buat yang sering menonton IG Live IFJ Jakarta setiap Selasa malam, promo dikit, yaitu Teens On. Pasti sudah agak asing lagi dengan saya kan? Oh, malah promosi ya? Yaudah deh, gak apa-apa. Buat teman-teman yang belum tahu Teens On itu apa, tonton ya IG Live-nya IFJF Jakarta tiap Selasa jam 8 malam. Nah, hari ini nih, servisnya itu beda banget dari biasanya. Karena kita bakal dilayani oleh setiap generasi. Mulai dari kids, teens, college, yang profesional dan juga senior. Wah, gak sabar deh jadinya. Tidak lupa, kita juga ingin welcome para jemaat yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Welcome home! We're so happy to have you as a part of our family here in IFJF Jakarta. Yes, kenali lagi IFJF Jakarta dengan lebih baik dan connect with us dengan cara scan QR code berikut ini. Atau klik link tree yang ada di kolom deskripsi. Yap, betul sekali. Jadi yuk kita saksikan sama-sama What's on IFJF Jakarta. Hello Church, welcome to What's on IFJF Jakarta. Bagi Anda yang memiliki permohonan doa, Anda dapat menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Atau dapat melalui link tree yang tersedia di dalam kolom deskripsi YouTube channel IFJF Jakarta. Dalam link tersebut, Anda dapat mengisi Google Form yang tersedia dan tim pastoral kami akan segera menghubungi Anda. Di link tree yang sama, Anda juga dapat mengakses semua informasi terupdate mengenai IFJF Jakarta, seperti jadwal ibadah, iCare, testimoni, dan masterclass. IFJF Jakarta memiliki sebuah komunitas yang disebut iCare. Di sini, Anda dapat terhubung secara lebih dekat dengan keluarga IFJF. Bagi Anda yang belum tergabung dalam komunitas ini, mari segera bergabung bersama kami. IFJF Jakarta juga memiliki ibadah untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Anda bisa mengikutinya di YouTube channel IFJF Kids pada pukul 10 pagi. Kami sebagai gereja juga memberikan platform bagi Anda untuk terus belajar dan bertumbuh melalui masterclass yang diadakan setiap bulan di minggu keempat pada hari Sabtu pukul 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan kepada Tuhan melalui gereja IFJF Jakarta, Anda dapat melakukannya melalui transfer ke nomor rekening berikut ini atau scan QR code yang tertera di layar Anda. Untuk What's on IFJF Jakarta minggu ini. Have a blessed Sunday. Oke kok, jadi di Special Generation Day Service hari ini, apa sih yang bakal kita bahas? Today kita akan dilayani oleh Pastor Gary dan kita akan belajar mengenai GPS. Bukan GPS penunjuk jalan ya, tapi GPS, Guiding, Praying, and Serving. Wow, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama memuji Tuhan bersama IFJF Praise. Banyak excited untuk memuji Tuhan hari ini. Saya mau lihat tangan-tangannya terangkat buat Tuhan. Saya mau lihat suaranya berteriak buat Tuhan. Saya wuuu. Seperti yang bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman bisa lihat. Generasi after generasi ada di rumah Tuhan. Memuji Tuhan. Isn't it amazing, church? Kita ada di rumah Tuhan. Sama-sama. Ya. Yuk, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Boleh say hi ke kanan kiri, say hello, happy Sunday, you look great, you look awesome, you look awesome. Welcome to the house. Woo. Alright, berapa banyak yang udah siap memuji Tuhan, katakan amin. Amin.
Let's go. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Let's go. Hancurkan semua ragu, hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataan-Mu, setiap hari kuatkan-Mu, firman-Mu yakinkan langkah-Mu. Kekuatanmu selalu hatiku percaya.
set my eyes on you. Oh, Jesus, you're the one I hold on to. Kita kasih suara-suara yang luar biasa buat Tuhan kita. Praise the Lord. Haleluya. Go. Anda di bawah, Cek. Go. Halo. Go. Cek. Lu ngapain sih di atas? Jangan-jangan lo di atas. Enggak lo, kita enggak pernah di atas. Kok gede-gede kotaknya bawa doang. Kita enggak pernah di atas kan? Pernah enggak? Enggak hey. Pernah kan? Enggak hey. Pernah lo. Udahlah jadi cewek mengalah dulu. Ayo, cepat. Ayo, cewek yang ngalah ya, katanya guys. Iya bagus, ya peranlahan ya. Hah! Wah gila. Kaget ya. Kalau gua sih runtuh sih. Kalau gua sih runtuh. Jebol. Kita sapa dulu kali Cek. Iya kita sapa dulu ya. Good morning Jess. Kok kayaknya lemes ya. Gak kedengeran. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Good morning Jess. That's the spirit. That's it. Hari ini, Cek, lihat.
lihat dong. It's so colorful. Wow, kita juga colorful banget. Kita juga colorful. Kenapa, Cek? Nah, hari ini kenapa ya? Kok Anda nanya balik? Saya nanya loh. Bener. Hari ini kalau bisa kita sama-sama perhatikan ya, Cole ya. Dari bawah, dari usher pas kamu datang, pintu kamu masuk. Di-welcome nggak? Mm-hmm. Di-welcome sama? Anak-anak TY dan kids. Bener. Gila. Terus bagi semuanya kita perhatikan yang ada di the box, stage manager, service director, even the singers, PW, kita semuanya ada generation. Wow. Coba sapa-sapa dulu. Berikan tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Mungkin kalau gitu kita tes ombak dulu kali boleh, ya. Boleh. Coba ya, aku coba duluan ya. Coba dulu. Kids, mana suaranya? Wah, loyo-loyo semua nih. Sekali lagi. Kids, mana suaranya? Nah, gitu dong. Wah, tadi yang kids ya? Ya, ya udah, sekarang gue juga mau coba nih. TYC, mana suaranya? Kurang. Masa kalah sama kids? Anak kecil. Ya, TYC, mana suaranya? Oh, belum makan. Terakhir, biar gak kalah. Meskipun mana? Mereka udah gak semudah itu, tapi mereka gak setua itu juga. Kok agak gimana gitu ya? Kira-kira siapakah itu? YP, mana suaranya? Come on! Gak kalah semangat, Cek. Ya, mungkin kayaknya masih banyak yang baru kali ya. Oh iya. Jadi mereka belum kenal sama-sama kita semuanya. Kenapa kita berdua heboh di sini, mereka juga gak kenal. Betul. Mungkin ada jemaat baru. Mungkin jemaat-jemaat baru yang baru pertama kali dah hadir di sini. Boleh sama-sama kita angkat tangannya di atas. Ada kita dari jemaat IGM. Baru tuh ada. Halo kak. Yeah. Halo kak dulu semuanya. Kitty, we want to welcome you. Welcome home to IGM Jakarta. Is there anyone else new here? Ada lagi yang baru? Adakah lagi yang baru? Boleh luar angkat tangan biasa. Di situ, ada satu kakak di situ, hai. Oh, yang sebelah situ baru, hai. Welcome home, welcome. Nah, mungkin kita mau sedikit ajak mereka dulu ya, buat heboh-heboh dulu nih. Ngapain tuh? Nah, are you ready, Ko? Oh, tadi kan kita udah nyapa kids. Iya. Yeah. Udah nyapa TYC. Yes. Udah nyapa YP. Yes. Let's make the whole noise. Okay. Are you ready? Are you ready, everyone? Come on. Generation! Make some noise! Woo! Keren banget. That is how you start the service, Generation's way. That's it. Nah. Tapi kayaknya masih ada beberapa mungkin kalau mereka gak mengerti dengan apa yang kita ngomongin, bahasa Indonesia ini gimana, Kol? Kadang lu ngomong aja gue gak ngerti loh, Cek. Sumpah loh. Beneran. Tapi gak apa-apa. So, for you guys who are not very fluent in bahasa, don't worry, we have your back. So, feel free to take out your phone. Just take out your phone, open your App Store or Play Store, and download the application called Audio Everywhere. Yes. Once again, for you guys who are not fluent in bahasa and need translation assistance, feel free to take out your phone, download the application called Audio Everywhere. That way you can get perfect fluent translation of the whole service. Okay? Yes, that's true. And if you have any inquiries, if you need help, just raise your hand and our volunteers will literally run to you. Because our volunteers today are very young, full of energy, they will literally run to you to help. Gitu, Cek. Asik, coba energinya diulangi. Juga gak habis kali ya. Coba diulangi. Oke, jadi bagi jemaah-jemaah kita yang tidak mengerti akan ada... mereka gak ngerti bahasa Indonesia. Makanya, ngapain diulang? Bener ya, dasar lu. Oke, pengumuman terakhir nih, Cek. Setelah ibadah, jangan langsung pulang. Kenapa? Karena seperti biasa kita ada eye care discussion. Woo! Our eye care is our support system, so do not miss it, okay? Yes, that's true. Make Dan, sure. Selain itu, gak cuma eye care discussion, pas pulang, we got a special surprise for everyone. Banyak banget surprise hari Tentu ini. Tentu aja kan Gents Day. That's true. Nah, teman-teman semua, jemaat, om, tante, kalau kalian tadi masuk ke dalam gereja, di lobi bawah kan full tuh dekornya.
Itu tuh ya, Cek, dibuat sama anak-anak TY loh. Wah, keren. Dari jam berapa? Mereka tuh kemarin siang datang ke sini buat ngias-ngias semua tempat ini. Tepuk tangan dulu dong. Wah, berikan tepuk tangan dulu untuk tim kita yang mendekor seluruh gereja keren kita hari ini. Keren banget loh. Ini tuh semua mereka nempel, mereka gunting pakai tangan loh. Ini keren loh. Ya, pakai tangan. DIY. Beneran. All of this, all of the small details itu udah dipikirin. Wow. Nah, terus di bawah itu ada foto booth, Cek. Jadi make sure kita semua itu bisa turun ke bawah, mungkin foto dulu kali ya nanti foto ya. Foto bareng iCare, foto right. Bareng keluarga, bareng teman-teman, just make sure you get your picture. Benar. Jadi make sure to get the picture, jadi kita semua sama-sama bisa mengingat bahwa today is Jen's Day. Dan woohoo, tag siapa ya? Kalo IFGF Jakarta tentunya. Tag dulu posting di IFGF Jakarta, jadi biar Instagram kita itu lebih indah dikit lah ya. Betul, biar lebih estetik. Nah, Cek, bentar lagi kita diomelin karena semua orang pegel berdiri. Ya, itu kasihan kakinya Alan udah mukulin bass terus, bass ya, drumnya. Jadi langsung aja, kita mau ngapain sekarang, okay. Cek? Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk sama-sama kita jemaat Tuhan, kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita memberikan persembahan yang baik. Dan sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi, saya ingin mengajak kita semua di sini, kita sama-sama bisa berdoa. Karena sebentar lagi kita akan menerima firman daripada Pastor Gary Kurniawan. Are you ready, church? Let's pray. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Pagi hari ini adalah pagi yang baik ya Bapa. Tuhan, hambamu ini berdoa ya Tuhan. Hari ini bukan hanya akan menjadi hari yang biasa. Tetapi hari ini Tuhan akan terjadi pemulihan. Hari ini akan terjadi terobosan ya Bapa. Hari ini ya Tuhan akan terjadi kepenuhan ya Tuhan di tempat ini dengan hadirat dan Roh Kudusmu ya Bapa. Bapa, hambamu ini berdoa ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami akan memberikan yang sedikit ya Tuhan dari apa yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberi, Engkau yang akan memberkati hingga meluap, hingga melimpah ya Bapa, sehingga semuanya dapat bertumbuh ya Tuhan, dan menghasilkan buah yang segar. Hambamu ini berdoa, sementara kami akan menikmati hadiratmu. Lord, we just want to meet you Lord in this place. We yes. Just want to feel your presence. We just want to enjoy your presence. Lord, I pray, let every heart, untuk setiap daripada orang-orang hati yang ada di sini, setiap daripada beban semuanya diangkat dalam nama Yesus. Every dry bones will come awake. Setiap daripada tanah-tanah yang tandus will come alive. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk menikmati hadirat Tuhan, kita sama-sama katakan, Amen. So let's give it up for IFGF Praise. Thank you so much, Gracia dan juga Christian. Wah, satu kata yang bisa menggambarkan service hari ini tuh bold, berani banget ya. All the kids bisa standing up here, give applause for them, please. Woo! Dan juga semua usher-usher di bawah itu TYC, keren banget ya. Nah, tapi aku mau nih, aku berdoa keberanian yang kita rayakan pagi hari ini tuh bisa kita bawa pulang juga. Supaya kemanapun kita melangkah, we take that courage with us. Supaya kaki kita ini adalah kaki yang teguh. Kaki yang bisa melangkah kemanapun Tuhan panggil kita. Oke? So kalau kita udah siap memuji Tuhan, boleh yuk yang duduk, boleh bangkit berdiri. Kita akan sama-sama naikkan pujian yang istimewa ini buat Tuhan.
Meskipun jawaban doa kita kadang belum sampai, tapi kaki ini yang dikuatin sama Tuhan. Jadi yuk hari ini kita declare boldness, keberanian melangkah bersama Tuhan kemanapun kita pergi. Ayo katakan ini sama-sama as a declaration. Setiap langkah hidupku, kami tahu kau Tuhan, yakin kau akan
perlindunganku. Kau perlindungan kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bawa segala bebanmu, bawa segala beratnya jalan kehidupan kita. Karena apa yang Tuhan berikan buat kehidupan kita adalah kuk yang ringan, kata Tuhan. Kuk yang enak dipakai. Sehingga segala beban-beban dalam pikiran kita, segala beban dalam kehidupan kita, Tuhan mau angkat pada pagi hari ini. Dan Tuhan gantikan dengan kekuatan yang baru, dengan kehidupan yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru. Bahkan kehidupan-kehidupan yang gak pernah Anda lihat terjadi dalam kehidupanmu, itu yang Tuhan sediakan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Saya ingat firman-Nya ketika kita menyembah Efesus 3 ayat 20. Apa yang gak pernah didengar oleh telinga, apa yang bahkan gak pernah dilihat oleh mata kita, apa yang gak pernah timbul dalam hati kita, semua itu, kata Alkitab, diberikan oleh Tuhan bagi yang mengasihi Dia. Bagi Anda semua, bagi kita semua yang mengasihi Dia. Boleh dong beri tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan kita. Kayak buat Tuhan gak sebegini aja nih. Buat Tuhan lebih semangat lagi dong. Yes Lord. Yes Lord. Haleluya. Yes Lord. Tuhan mau ucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah terang di atas kegelapan Tuhan. Dan Kau mau memakai kehidupan kami semua untuk kami menjadi terang-Mu Tuhan. Tuhan gak peduli berapa umur kami. Tuhan gak peduli siapa kami. Tuhan gak peduli dengan latar belakang kami. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, kami menjadi terang dimanapun kami berada. Sebab ini isi hati Tuhan. Sebab Tuhanlah terang hidup itu. Barang siapa ikut Tuhan, Dia punya terang yang sama. Sehingga kehidupan kami Tuhan menjadi terang dimanapun kami berada. Bless this word Lord. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Silakan duduk semuanya. Hari ini hari yang luar biasa. Karena saya percaya bahwa kita berada dalam rumah Tuhan yang penuh dengan sukacita. Yang sukacita boleh tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan kita. Yang sukacita jangan setengah-setengah, namanya di rumah Tuhan harus ada sukacita yang lebih kencang lagi dong ya. Sukacitanya mana yang kencang dong, sukacita semua nih. Ada Kids semuanya, ada TYC semuanya. Dan hari ini kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan yang menurut saya sangat ajaib nih ya semuanya ya. Yaitu adalah bercahaya di tengah kegelapan. Bercahaya, kalau kita lihat diri kita, kita banyak takutnya. Siapa sih saya? Umur saya masih muda. Siapa sih saya? Latar belakang saya banyak lemahnya. Siapa sih saya? Saya banyak keterbatasannya. 1001 alasan untuk kita tidak bisa bercahaya kalau kita lihat diri kita. Tapi kalau kita lihat terangnya Tuhan, siapapun kita, Tuhan mau pakai untuk kehidupan kita bercahaya. Semua boleh bilang bercahaya? Semua boleh bilang bercahaya? Satu kali lagi, bercahaya. Kita saksikan video berikut ini. Hai, saya Farel, umur 9 tahun. Diberi kepercayaan menjadi drummer untuk online service IFGF Kids. Meski aku suka takut salah, aku latihan terus sama Kak Reza sampai aku bisa. I believe we can do anything if we keep on practicing and never give up. Hello, saya Sean Libadan Seputra, umur 12 tahun. Dipercaya untuk jadi Service Director di IFGF Jakarta. Siapa takut?
meski sambil belajar, prepare for competition at school, and learn new skills. Saya diberikan kesempatan untuk menjadi service director. Walau mungkin ada obstacles along the way, there's nothing that can stop me from leading. Saya Abraham Tandayu, saat ini berusia 20 tahun, dan saya dipercayakan untuk menjadi seorang videographer di FGF Jakarta. Awalnya saya takut, karena saya bertemu dengan peralatan yang baru yang belum pernah saya gunakan sebelumnya, ditambah skill saya yang saya sadar masih sangat kurang. Tapi karena saya memiliki hati untuk melayani di bidang ini, dan ditambah saya juga diberikan kesempatan dan kepercayaan. Hai, aku Stefani. Kerjaan aku adalah seorang makeup artist. Keseharian aku lumayan hektik kayak kerjaan lainnya, karena mostly aku harus bangun subuh, terus juga kadang weekend juga kerja gitu. Dan itu tuh buat aku sempat mikir bisa gak sih sebenarnya aku tuh ikut terlibat dalam pelayanan di gereja, karena rasanya gak pernah, kayak gak sempat, gak ada waktu gitu. Tapi one thing that I learn juga dari journey ini adalah di saat Tuhan kasih kerinduan itu di hati kita dan kita mau, kita say yes, pasti kita bisa make time for it gitu. Jadi I'm thankful Tuhan masih kasih aku kesempatan buat melayani di Young Professionals. Dan I'm really blessed sih kayak bisa jalanin hidup bareng-bareng sama YP lainnya juga. Jadi I'm so grateful kalau aku say yes ke kerinduan yang Tuhan kasih. Aku Mariska, aku mama dari dua anak. Sekarang ini di tengah kesibukan hidupku, Tuhan mempercayakan aku untuk bisa melayani di sekolah minggu dan di profesional muda. Melayani generasi yang lebih muda adalah passionku. Capek? Ya of course, tentu saja. Apa sih yang gak capek? Semua yang kita lakukan bisa bikin capek. Bahkan liburan pun bisa bikin kita capek. Tapi ketika kita tahu untuk siapa kita melayani, ketika kita tahu tujuan dan alasan kita untuk melayani, yes, kita bisa capek ketika kita melayani, tapi kita nggak akan pernah capek untuk melayani. Saya Aan Gunawan, umur 76 tahun, dipercaya untuk jadi eye care leader lansia. Siapa takut? Meski harus belajar lagi banyak hal baru, seperti memakai Zoom, bikin grup WhatsApp, dan pimpin iCare secara online, saya belajar untuk tidak menjadikan keterbatasan saya sebagai alasan tidak mau melayani. Bagi saya, melayani Tuhan adalah hal yang istimewa dan indah. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau Anda mau, pasti Tuhan membuat berhasil. Siapa takut? Berani melangkah, bersatu melayani generasi. Siapa takut? Berani melangkah, bersatu melayani generasi. They say that if there's a will, there's a way. Menjadi service director at the age of 12. Siapa takut? Berani melangkah, bersatu melayani generasi. Melayani Tuhan di tengah kesibukan, siapa takut? Berani melangkah bersatu melayani generasi. Melayani generasi yang lebih muda, siapa takut? Berani melangkah bersatu melayani generasi. So, apapun yang Tuhan percayakan, I will take it. Siapa takut? Berani melangkah bersatu melayani generasi. Yeay, tepuk tangan dong sekali lagi dong buat setiap teman-teman kita. Let's shine, mari bersama-sama kita bersinar.
Karena Tuhan mengajak kehidupan kita untuk kita bersinar. Firman Tuhan berkata bahwa dialah terang hidup. Barang siapa mengikut dia, dia memiliki terang yang sama. Jadi tidak peduli latar belakang Anda seperti apa, tidak peduli apapun yang sedang Anda alami dalam musim kehidupan kita, Tuhan mau setiap kehidupan kita bisa menjadi terang, bercahaya. Boleh colek kanan kirinya, bercahaya, let's shine, let's shine, let's shine, let's shine. Mari kita bercahaya. Saya bersyukur sekali ada di rumah Tuhan di tempat ini. Karena kita adalah gerejanya Tuhan. Bahwa di gereja ini bukan hanya segelintir orang bisa melayani, bahwa segelintir orang bisa menjadi bagian, tapi seluruh generasi bisa terlibat bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Wah, this is what a privilege. Luar biasa sekali. Kalau kita boleh lihat anak kids kita boleh lihat TY kita, bahkan all the adult, sampai Opa Aan 76 tahun. Wah, 76 tahun. Semuanya melayani Tuhan di rumah Tuhan di tempat ini, menjadi terang dimanapun kita berada. Karena ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semua. Let's shine, let's shine. Kita boleh baca bersama-sama di firman Tuhan di Kisah Para Rasul 6, 1 sampai dengan 7. Kita boleh baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 6, 1 sampai 7. Bercahaya di tengah kegelapan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda mereka abaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubungan dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal baik, yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh kudus. Dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul, lalu rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, jumlah murid di Yerusalem makin banyak, dan juga sejumlah iman besar menyerahkan diri untuk percaya. Dahsyat sekali nih semuanya ya. Saya suka sekali bagian yang terakhir gitu ya. Bahwa setiap dari kita luar biasa sekali, setiap dari kita diajak oleh firman Tuhan hari ini untuk yang namanya menjadi terang dimanapun kita berada. Karena apa? Karena dikatakan ada kejadian suatu ketika di Kisah Para Rasul yang begitu luar biasa. Satu momen yang tertulis dalam Alkitab bahwa firman Allah makin tersebar. Wah, dahsyat nih. Jumlah murid di Yerusalem makin banyak. Dan juga sejumlah iman menyerahkan diri dan percaya. Saya rasa ini semua yang dicari-cari oleh orang-orang dunia, gitu ya. Yaitu adalah yang namanya makin tersebar, makin banyak, makin besar. We get more, we get more, we get more. Dan Tuhan mengajak kita untuk menjadi bagian pada hari ini. Untuk kita gak sekedar duduk menonton saja, tapi kita menjadi bagian untuk juga bersinar bersama dengan terangnya Tuhan. Untuk anak-anak kids, dimanapun anak kids berada, ketika di sekolah, online study semuanya, Tuhan mau kita bersinar. Sehingga apa? Firman Tuhan makin tersebar. Jumlah murid makin banyak. Bahkan banyak orang yang akan mengenal Tuhan, menyerahkan diri untuk percaya karena mereka melihat kehidupan kita semuanya. Untuk anak-anak TYC, wherever you are, dimanapun Anda berada, Tuhan mau setiap dari kita menjadi terangnya Tuhan. Untuk para bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mother and father, Tuhan mau setiap dari kita juga menjadi terang. Mungkin di keluarga kita, mungkin juga di kantor kita, di startup-startup yang sedang kita bangun. Let's be the light, kata Tuhan. Karena Kisah Para Rasul 6 ayat 7 ini, Tuhan mengajak untuk setiap dari kita, let's shine. Ayo bersinar. Kalau lihat dirinya kita, mentok bos. Saya punya kelemahan. Saya punya masa lalu. Saya punya keterbatasan. Tapi kalau lihat kuasanya Tuhan ketika dia memilih kita, dia yang akan memampukan kita
untuk kita mampu untuk bercahaya di tengah kegelapan. Semua boleh bilang bercahaya, 1, 2, 3. Semua boleh bilang di tengah kegelapan, 1, 2, 3. It's time to shine. Tuhan mau kehidupan kita kembali bersinar. Di dunia ini selalu ada 3 orang, Bapak Ibu semuanya ya. Saya suka sekali sampaikan ini semua. Yang pertama, ketika ia datang ke sebuah tempat atau komunitas, orang tersebut itu membawa pengaruh yang cheerful, positif, sukacita rasanya kalau ada dia nih ya. Oh seneng nih dia datang nih. Wah clap the hand, ramai, seru semuanya. Ada tipe orang yang kedua, kalau dia datang, aduh ngapain dia datang nih. Bawa spiritnya tuh mendem, bikin sebel, bikin bete gitu Bapak Ibu ya. Udah pasti tetot lah, kita coret yang ini semua. Tapi banyak orang Bapak Ibu semua ngambil langkah yang ketiga. 1 positif banget, 2 negatif banget, 3 gak ada rasanya. Ada dia gak ada dia, sama aja. Ada dia gak ada dia, wih sebodoh tering. Gak kelihatan dia ngapain, gak kelihatan dia rasanya apa. Pahit enggak, manis enggak, anget-anget Bapak Ibu semuanya. Hey guys, realitanya banyak orang-orang yang katanya sudah murid Tuhan, senengnya main jalur anget-anget. Gak kerasa. Diajak pelayanan nantilah mau nonton gitu ya. Diajak beraktivitas, enggak lah belakangan. Anget-anget. It's time to shine. Tuhan udah mati buat kita. Tuhan kasih segalanya buat kita. Dia tunjukin yang terbaik buat kita. Dia kasih yang terbaik buat kita. Masa kita gak mau kasih yang terbaik buat Tuhan? Kita bercahaya dimanapun kita berada. Let's shine. Let's shine. Let's shine. Untuk kita boleh menjadi terangnya Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa hendaklah terangmu bercahaya. Untuk apa? Supaya semua orang lihat dan muliakan Bapamu yang di surga. Mantap. Hendaklah terangmu bercahaya. Di mana? Di mana aja. Kapan? Kapan aja. Sama siapa? Siapa aja. Biarlah terangmu bercahaya. Supaya orang yang melihat, mendengar, menyaksikan, memuliakan Bapamu di surga. Yang semangat bilang amin dong. Ini gitu dong, tadi tepuk tangan katanya. Oh. Bisa memuliakan Bapamu di surga. Untuk apa sih hidup lama-lama di dunia ini kalau gak memuliakan Bapa di surga? Untuk apa sih hidup berkepanjangan kalau kita gak lakukan sesuatu buat orang sekitar kita? Untuk apa sih kita punya segalanya? Tapi ada satu yang kita kelewatan. Memuliakan Bapa di surga. Let's shine. Mari bercahaya. Tuhan gak mau melihat umurmu. Tuhan gak mau lihat keterbatasanmu. Tuhan gak mau lihat apapun alasan kamu. Yang Tuhan mau, hendaklah terangmu bercahaya dimanapun kamu berada. Let your light shines upon the world. Biar terangmu bercahaya. Saya berdoa hari ini biar setiap dari kita ayo kembali bergetar untuk kita boleh bercahaya. Saya gak tahu keluarga kita sedang mengalami musim apa. Mungkin ada yang udah keluarga, udah redup gitu ya. Mungkin udah di sekolah kayaknya udah jenuh. Di kantor rasanya udah banyak gibahan, ghosting-ghostingan gitu ya. Suasana kantor udah gak enak semuanya. Let's shine. Ayo shine. Kembali bercahaya untuk setiap kehidupan kita. Berapa waktu lalu, tahun lalu saya liburan sama istri dan juga anak gitu ya. Saya suka liatin sekali Instagram nih ya. Ada trip semuanya jalan-jalan semua. Ke Bali naik mobil. Saya bilang, wah saya gak pernah nih seumur-umur ke Bali naik mobil. Basically saya suka adventure. Kalau istri saya enggak, sukanya nyalon Bapak Ibu semuanya ya. Ada amin gak nih Pika nih katanya gitu. Sukanya nyalon gitu ya. Saya sukanya adventure, Pika udahlah. Kita bisa jalan bertigaan supaya kita ke Bali. Saya lihat Ko Dennis mana tadi Ko Dennis tuh. Tiap liburan ke Bali naik mobil pulang pergi udah kayak dari sini ke CP balik lagi ke sini gitu ya. Pokoknya ke lagi pergi, pergi lagi, pergi lagi. Saya tanya jalannya gimana? Aman kok, bisa, pasti bisa. Masih muda, seger semua-semuanya. Lihat GPS ya oke lah 15 sampai 17 jam ya bisa lah. Cobain gitu ya nyetir ya. Pika kuat gak nih Pika? Ya terserah kamu. Kamu kuat gak? Kuatlah dalam nama Yesus Tuhan. Intinya gitu ya.
Tuhanlah sumber kekuatan kita. Bisa lah jalan, akhirnya kita ajak teman juga satu, takut gak kuat gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita jalan semuanya, kita nanya-nanya orang jalannya semuanya. Semua orang bilang udah jalan aja. Yang paling penting kamu bawa GPS. Selama ada GPS, kehidupan kita bisa nyampe. Sekalipun saya gak pernah ke Bali, sekalipun saya gak pernah ke Bali naik mobil, jalannya susah sekali gitu ya. Gelap, gulita, gak kelihatan, gelap semuanya. Tapi yang penting ada GPS, ikutin jalan aja, pasti nyampe, katanya begitu. I take my faith. Saya ambil handphone saya lihat GPS, 15 jam, 17 jam, makin lama hujan 20 jam, mundur lagi 24 jam, tiba-tiba 27 jam. Baru sampai, untung masih ada GPS, jalannya makin lama makin kecil gitu semuanya. Hujan semua-semuanya, thanks God. Ada GPS. Saya berdoa hari ini, prinsip GPS ini Anda bisa bawa pulang supaya setiap dari kita bisa bercahaya dimanapun kita berada. GPS, semua boleh bilang GPS? Firman Tuhan berkata, yang pertama adalah G, gitu ya, kita bicara GPS. Untuk kita boleh bersinar, kita boleh melihat di Kisah Para Rasul 6 ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Orang yang mau bercahaya, prinsip nomor satunya itu adalah orang yang suka guiding, Bapak Ibu semuanya. Guiding, menuntun lebih baik daripada menuntut. Menuntun lebih baik daripada menuntut. Kita hidup di zaman suka banyak tuntutan Bapak Ibu semuanya. Gak ada yang namanya win-win solution. I must win everything. Gak ada yang namanya mau win-win solution. Susah sekali ngedeal. 1 kali gak deal. 2 kali gak deal. 3 kali gak deal. 4 kali gak deal. Terus berlanjut semuanya. Karena tendensi manusia kita. Kita maunya terus win tanpa mau loss. Kita maunya nuntut orang. Kita maunya paksain orang. Kita maunya maksa papa mama mesti begini. Kita mau maksa anak kita mesti begini. Kita mau maksa bos kita mesti begini. Harusnya kan begini. Harusnya kan begini. Nuntut semuanya. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, prinsip untuk kita bisa bercahaya dalam kegelapan adalah guiding. Menuntun lebih baik daripada menuntut. Mengangkat, kata di sini, berasal dari kata yaitu adalah katistemi. Punya arti yang sangat menarik Bapak Ibu semuanya. Katistemi, artinya ada 2. Yang pertama adalah to place down, untuk memberikan ruang untuk menempatkan sesuatu, taruh ke bawah, to place down. Yang kedua adalah untuk to convoy, mendampingi dan berjalan bersama-sama Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika Tuhan bilang di sini para murid-murid mengangkat, sebenarnya para murid sedang menggambarkan suatu mengangkat yang gak sekedar pilih, lepas, tinggal. Tapi dia sedang mengajarin suatu hal yang begitu penting untuk boleh bercahaya kehidupan kita semua. Menuntun lebih baik daripada menuntut. Konvoy, Bapak Ibu semuanya. Konvoy, gitu ya. Saya boleh minta Justin. Boleh kamu ikut aku ke depan sini, ke atas panggung. Tepuk tangan nih buat nih. Woo! Kaget kan? Iya, aku juga kaget. Saya ajak prinsip katistemi ini bersama semuanya. Menuntun lebih baik daripada menuntun. Saya punya my brother, namanya Brother Jay. Semuanya hari ini ya, Brother Jay. Jayden ini kalau jalan, kecepatan itu 10 km. Kalau... Justin. Kalau saya jalan, karena udah makin tua kok Giri lah ya. Ya kok Giri 5 km per jam lah. Gitu ya, kita jalan bareng. Justin, kita konvoy yuk. Nah, kita konvoy ini kita jalan bareng-bareng ya. Kamu jalannya lebih cepat, skenarionya itu ya. Nah. Bisa jalan bareng enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak konvoy yang kayak begini. Yang konvoy adalah ketika dia sudah ngebut, lihat saya masih di belakang, dia akan yang namanya place down. Ngerem. Something need to be slow down, Bapak Ibu semuanya.
Gak bisa ngebut dua-duanya. Gak bisa dua-duanya ngegas. Kadang-kadang sabar itu perlu. Kadang-kadang tenang itu penting. Kadang-kadang ramah lebih penting daripada marah-marah. Slow down. Tungguin aku dong, tungguin aku. Caranya gimana? Dia yang bisa ngebut, dia pasti lebih pelan-pelan jalannya sekarang. Sekarang kita jalan-jalan ke sana ya. Pelan-pelan. Tungguin aku dong. Tungguin aku dong. Kayak opa-opa jalannya sekarang. Thank you semua. Tepuk tangan dong ya. Katistemi. Katistemi adalah to convoy and to place down. Ketika kita mau convoy, kita gak bisa dua-duanya ngebut. Kita mesti kadang-kadang kalem sedikit. Need to slow down. Need to place down. Kita perlu ngerem. Kita perlu berhenti. Kalau tahu situasi rumah lagi pering pecah. Piu, 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 piu. Kadang-kadang daripada menyampaikan ide, terlalu banyak malah bikin marah-marah semuanya. Mending tenang dan kalem. Di usaha kita, mungkin udah banyak bersinggungan semuanya. Kadang-kadang daripada menyampaikan segala ide, membuat makin runyam. Mendingan kadang-kadang kita kalem dan enjoy aja. Need to slow down. Karena orang-orang yang bercahaya adalah orang yang mampu untuk menguasai dirinya menjadi orang-orang yang slow down. Please down. Apa yang kita perlu? Please down. Turunkan ego kita. Banyak di dunia ini terjadi pertempuran dan peperangan karena egonya saling dipacu. Apa yang perlu diturunkan? Kadang-kadang nada bicara kita yang kita perlu turunkan. Nada bicara kadang-kadang diturunkan bisa membuat kedamaian terjadi. Apalagi yang perlu diturunkan? Keras kepalanya kita kadang-kadang perlu diturunkan. Humble yourself. Saya maunya ini, saya ngototnya ini, saya bisanya ini. Slow down, you need to place down. Karena menuntun lebih baik daripada menuntut. Menuntun lebih baik daripada menuntut. Jadilah orang-orang yang mudah dijangkau. Jangan yang terlalu tinggi, jauh. Sampai ngomong sama dia sulit. Ngomong sama dia aja gak ngerti-ngerti. Kepinteran, susah dia mah diajak bicara. Papa mah susah diajak ngomong. Enakan ngomong sama mama, hati-hati. Kalau udah ada bahasa-bahasa begini, hati-hati. Ya aku udah enak lah. Udah kalau gitu sama mama aja dah. Sama papa enggak. Hati-hati. Slow down. Please down. Kadang-kadang menuntun pasti lebih baik daripada kita menuntut. Jadilah orang yang mudah dijangkau. Dan juga bersahabat buat orang-orang sekitar kita. Guiding. Guiding. Karena firman Tuhan berkata. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului dalam memberi hormat. Tidak peduli berapapun umurnya kita, soal hormat itu keputusan hati. Gak selalu orang tua itu banyak yang penuh hormat. Banyak orang tua juga kehidupannya kurang penuh hormat. Gak selalu yang anak-anak itu gak penuh hormat. Banyak juga anak-anak yang hidupnya terhormat. Saling mendahului dalam memberi hormat. Guiding. Menuntun lebih baik daripada menuntut. Yang kedua, dikatakan juga di Alkitab. Di ayat yang demikian, Kisah Para Rasul 6 ayat 6. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. G, guiding. Sekarang P, praying. Berdoa. Tapi berdoa di sini berbeda. Berdoa di sini bukan berdoa sendiri, kunci pintu di kamar gitu ya. Berdoa di sini adalah berdoa, mendoakan orang lain. Karena mendoakan lebih baik daripada menuduh. Banyak orang suka nuduh, suka julid, suka ngomongin orang. Gampang tuh mulut embernya ngomongin orang, tapi disuruh doain orang susah banget kayak keran keiket-iket Bapak Ibu semuanya. It's time to shine. Mendoakan lebih baik daripada menuduh. Ada sesuatu yang gak beres.
ajak berdoa. Ada sesuatu yang perlu diperbaiki, ajak berdoa. Ada sesuatu yang digumuli sama keluarga kita, ajak berdoa. Karena mendoakan lebih baik daripada menuduh, Bapak Ibu semuanya. Dunia mengajak kita untuk terus sibuk dan bergerak. Tapi hari ini Tuhan bilang sama kehidupan kita, Dia ajak kehidupan kita untuk yuk berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Slow down. Cooling down. Please down. Berhenti sejenak. Banyak orang tua sibuk terlalu pintar di luar. Sampai lupa anak dan istrinya perlu diajak berdoa bersama-sama. Banyak anak muda TYC paling hobi nongkrong katanya semuanya gitu ya. Sukanya di luar tapi di rumah gak suka berdoa bersama-sama. Dunia yang maksa kita loh untuk terus sibuk. Bergerak, sibuk, bergerak, sibuk, bergerak. Tapi firman Tuhan tegas banget banyak ngomong. Ayo jangan sekedar sibuk dan bergerak terus. Tapi belajar yang namanya berhenti sejenak untuk berdoa sama Tuhan. Berhenti sejenak. Dalam berhentinya kamu ada kekuatan Tuhan. Karena Tuhan mau setiap kehidupan kita itu berhenti sejenak untuk berdoa bagi orang-orang yang penting buat kehidupan kita. Berdoa. Saya berapa lalu dapat teks gitu ya. Sama anak TYC yang saya namanya tidak saya sebutkan. Itu semuanya. Dia bilang seperti ini. Pastor, udah anaknya dari dulu TY, sekarang udah college semuanya. Saya kalau misalkan gereja kadang-kadang malas duduk sama papa saya. Saya bilang, kenapa kamu malas duduk sama papa kamu? Enak dong duduk sama one family to sit down together. Menikmati hadirat bersama-sama semuanya. Iya, saya paling malas sama papa saya kalau udah papa saya ngangkat tangan. Padahal di rumah dia pukulin adik saya. Di rumah dia pukulin mama saya. Saya gimana mau lihat dia angkat tangan? Ini tangan, waduh. Saya kalau udah ngomong gini melting hatinya kadang-kadang ya. Ya doainlah papa kamu semua. Guard your hand. Jaga tangan kita. Gunakan tangan kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena tangan kita Tuhan mau pakai untuk juga menjadi terang bagi orang sekitar kita. Makanya Alkitab katakan dengan sangat luar biasa sekali loh. Alkitab bilang gak sekedar rasul-rasul itu berdoa saja. Tapi rasul-rasul itu meletakkan tangannya. There is a power. Ada kuasa dalam sentuhan fisik ketika berdoa dalam meletakkan tangan. Artinya apa? Hubungan yang dekat. Hubungan yang personal. Hubungan yang intim. Terjadi. Bapak Ibu semuanya. Berdoa, meletakkan tangan, meletakkan tangan. Kita berdoa bersama-sama untuk kita letakkan tangan. Gak sekedar doa dari jauh. Udah ya saya doain dari jauh ya. It's time to meet. Kadang-kadang kita perlu berdoa. Untuk kita boleh jangkau. Kita boleh jadi berkat. Kita boleh mendekat. Untuk kehidupan kita boleh menjadi terang dimanapun kita berada. It's time, ayo gereja Tuhan. Ini kemarin waktu saya berdoa gitu ya, Tuhan firman apa nih ya buat Gen Z ini ya Tuhan ya. Satu yang Tuhan ngomong paling kuat. Ger, ini kuat sekali. Bangun kembali, bilang sama seluruh keluarga di FGF. Ayo kembali yang namanya berdoa dengan meletakkan tangan dalam keluarga-keluarga. Berdoa dengan meletakkan tangan dalam keluarga-keluarga. Berdoa, berdoa. Kita ajarin anak saya Keiso gitu ya. Keiso, lay hand on daddy head. Selalu gitu tiap malam kita berdoa ya. Dia gini, dalam nama Yesus. Didi diberkati. Lagi ngomongnya kan gitu tuh masih ya. Didi diberkati. Pokoknya kerjanya lancar-lancar. Aku mau beli toy, amin. Udah gitu doang tuh. Tapi saya belajarin dia dari kecil. Ayo lay head. Ayo lay your hand on my head. Oke Didi, ya oke. Berdoa bersama-sama sebagai satu keluarga. Hubungan yang personal dan dekat Bapak Ibu semuanya.
Ini penting kita berdoa dengan meletakkan tangan. Karena apa yang akan kamu lihat dalam kenyataan, semua bermula dari apa yang kamu doakan dalam iman. That's the basic principle of all. Ketika kita berdoa dengan iman, itu akan menjadi sebuah modal awal, benih awal untuk kita melihat sesuatu dalam iman kita. Akan kita lihat menjadi kenyataan di dalam Tuhan. Saya ingat sekali kisah mengenai saat itu adalah Musa ingin menduduki tanah perjanjian. Bapak ibu semuanya. Bilangan 13 sampai dengan 14. Kisah mengenai 12 pengintai yang diminta Musa untuk melihat tanah perjanjian. Perjalanan mereka dimulai begitu. Ayo kumpulin 12 orang semuanya. Dua dari antara mereka yaitu adalah Kaleb bin Yefun dan juga Yosua. Mereka diminta untuk mengiring, untuk lihat. Ayo kamu lihat ke sana, ambil buktinya. Apakah tanah di perjanjian ini benar-benar real? Apa cuman bohongan? Apa cuman gak real, gak nyata semuanya? Kamu ambil ke sana, dapatkan bukti, lihat, survei, assess, get back and kasih report semuanya ya. Lalu dia berangkatlah dari padang gurung Sin ke Hamat, ke tanah Negev, ke Hebron, sampailah ke lembah Eskol, di mana ketika di lembah Eskol dilihat ada standan anggur. Standan anggurnya akhirnya diambil Bapak Ibu semuanya. Diambil juga ada buah yang namanya buah ara dan buah delima, dibawa pulang. Akhirnya mereka pulanglah kepada Musa. Hey Musa, this is what you requested. Ini apa yang kamu punya, yang kamu cari, apa yang kamu ingin lihat, aku bawa kepada kamu. 10 dari antaranya semua bilang, weh, top. Negeri ini top banget. Susu dan madunya seger. Semuanya keren. Top lah negeri ini. Kita harus ke sana. Tapi kayaknya gak mungkin deh. You read the story? Tapi gak mungkin deh. Kita kayak belalang. Orang-orang di sana gede-gede. Kita mah tinggal dicaplok, plum, langsung hilang semuanya. Memang benar negerinya keren, tapi kita gak mungkin bisa sampai sana karena kita gak ada kekuatan untuk sampai sana. Kita lemah, kita terbatas, kita gak bisa. Sampai ujungnya di bilangan 14, berapa kata yang mereka sebutkan adalah mati. Mati, mati kita. Gak mungkin, mendingan aku di Mesir aja. Ngapain sih kamu capek-capek bawa aku keluar? Mendingan aku mati, aku mati. You know the story? Endingnya apa? These people die. Gak injek tanah perjanjian. Tapi di tengah story itu terjadi. Ada seorang yang sudah usia. Namanya adalah Kaleb bin Yefun. Saya senang sekali sama Kaleb bin Yefun ini. Ini yang saya kutip di sini semuanya. Kaleb bin Yefun bilang. Di saat semuanya sedang hiruk pikuk. Dia bilang. Tenang semuanya. Tidak. Kita pasti menduduki negeri ini. Oh. Di tengah semuanya lagi rame semuanya. Tidak, kita pasti menduduki negeri ini. Tidak, keluarga kita pasti bisa baik-baik aja. Tidak, kantor kita, pekerjaan kita akan Tuhan berkati. Tidak, segala impian kita pasti Tuhan izinkan terjadi. Whatever you speak in faith, sebagai deklarasi akan terjadi dalam kenyataan. Mau gak nih berdoa yang demikian? Berdoa, meletakkan tangan, alami sesuatu yang baru daripada Tuhan. Sebab ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Belajar seperti Kaleb. Tidak, kita pasti akan mendudukinya. Tidak, kita pasti akan mendudukinya. Sebab firman Tuhan berkata, dengan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang. Berhenti sejenak. Kamu akan mendapatkan kekuatan. Saya boleh lihat tangan-tangan yang mau dapat kekuatan yang baru daripada Tuhan? Boleh dong angkat tangan lebih tinggi lagi yang mau dapat kekuatan baru daripada Tuhan? Kuncinya. Banyak berdiam sejenak. Berdoa sama Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam tinggal tenang. Terletak kekuatanmu. Amin. Yang ketiga. Guiding, praying, yang ketiga adalah serving. Serving, kisah para rasul 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar, jumlah murid di Yerusalem makin banyak.
Bahkan sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Dahsyat. This is the end goal untuk setiap dari kita. Melayani lebih baik daripada menyuruh. Minggu lalu, Pastor Jimmy sampaikan sesuatu yang sangat kuat sekali tentang melayani. Let's serve together. Gak peduli dimanapun kita berada, di rumah, di kantor, di sekolah. Dimanapun kita berada, melayani lebih baik daripada menyuruh. Sebab ketika kita tersedia, Tuhan yang akan membuat semuanya tersedia untuk kita dapat melayani. Able. Mulainya dari kita. Kalau kita lihat diri kita, kita mentok selalu. Lihatlah apa yang Tuhan kerjakan. Dan dia adalah Allah yang menyertai kita. He showed the best. Tuhan telah tunjukin segalanya. Tuhan tunjukin apa itu indahnya melayani. Yaitu datangnya daripada Tuhan sendiri. Tersebar, banyak dan besar. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayo, semakin hari kita semakin melayani. Dimanapun kita berada. We are celebrating today. It's not the house of young people. It is the house of generations. Ini bukan tentang anak-anak muda yang melayani. Tapi ini tentang semua generasi melayani bersama-sama. You and me are called to be served. Untuk serve sama-sama ya. Untuk kita boleh melayani sama-sama. Utamakan kasih daripada sekedar gengsi dan limitasi. Kasih yang utama. Kalau kita mau mengasihi, gengsi itu yang membuat kita engganlah. Lewat. Limitasi, lewat. Utamakan kasih. Karena kita mengasihi, Tuhan akan buka jalan segala yang terbaik untuk kita bisa melayani. Bercahaya, siapa takut? Bercahaya, siapa takut? Guiding, praying, serving. Semua boleh bilang GPS 1, 2, 3? GPS. Saya mau tutup ini dengan kesaksian. Ini unplanned. Loh, kesaksian ini kan. Kemarin saya baru cuci mobil. Sama anak saya berdua. Maknya gak ada, kita berdua gitu ya. Cuci mobil. Ada kejadian membuat saya menggelitik dan merenyuhkan hati saya. Gitu ya. Jadi kita udah cepet-cepet kan. Karena kita perlu ke TYC hangout. Kita perlu ke Jakarta semua berangkat. Jadi kita cuci mobil cepet-cepet. Karena ada somebody yang will join us di mobil. Takut mobilnya kotor. Jadi kita bersihkan dulu lah untuk semuanya. Jadi setelah kita cuci mobil semuanya. Saya udah pay, udah bayar. Kan kita buru-buru semuanya untuk kita. Ayo mas, saya udah ditunggu orang. Saya mau jalan ke sana dengan cepat. Akhirnya sudah pay, kita tinggal nunggu. Mobilnya kita berdiri. Tiba-tiba anak saya lihat vending machine. Isinya teh botol, fruity, segala yang manis. Memang segala yang manis menarik hati dan pikiran kita semuanya ya. Dibukalah satu gitu ya. Jadi I want this. Tapi mbaknya itu lagi keluar, ada customer. Jadi hanya saya, vending machine dan anak saya. Waktunya sudah buru-buru. Keso gak bisa, mbaknya gak ada. Nanti kalau kita beli, kita telat. Ini gitu kan ya. Mobilnya udah di depan, masnya udah nungguin. Belakang parkiran semua, klakson-klakson, ayo jalan. Saya bilang gak bisa. Tapi Keso bilang, I want this, Didi. Terus dia mulai bisik-bisik pelan-pelan sama saya. Didi, can I take it? No one see me. Boleh gak aku ambil? Karena gak ada yang lihat aku. Saya cuma senyum. Ajarin apa gue di rumah gitu ya semuanya. Tapi tiba-tiba dia bilang sendiri. Oh no. Gak boleh begini. Because Jesus is here. He see everything. Even no one see us. Tahu gak sih Bapak Ibu semuanya? Apapun yang kita lakukan. Guiding, praying, serving. Kadang-kadang gak make sense. Bikin kita tuh capek. Kalau kesel tuh marah harusnya. Tapi kenapa disuruh tuntun bukan nuntut?
Doain orang tuh capek, kadang-kadang lebih enak santai, nonton Netflix, menikmati hari. Melayani apalagi Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan ya buat all volunteer datang jam 7 semua loh. For you. Percayakah Anda? Even no one see it, God sees it. Tuhan melihat setiap apapun yang Anda lakukan. Tuhan perhitungkan setiap apapun yang Anda buat. Tuhan catat semuanya yang telah kamu buat sekalipun gak ada yang apresiasi. And it counted well. Hey son, hey daughter, you are faithful. You are faithful. You are faithful. Guiding, praying, serving. Amin semuanya. Saya boleh undang semuanya berdiri sama-sama. Hari ini menjadi momen yang sangat berbahagia. Saya ingin mengajak dua orang daripada yang generation kita untuk kita boleh pray together sama-sama as one family of the Lord sebagai satu keluarga di tempat ini. Saya boleh minta Angel dan juga Ryan untuk boleh maju ke depan sama-sama. Ya, yeah, just take time. This is the house of the Lord. Kita boleh berdoa bersama-sama di mana pun Anda berada. Kalau you come with your family, boleh juga rangkul begitu ya. Bareng-bareng letakkan tangan bersama-sama. Kalau kamu juga datang with your friend yang memang kamu juga udah deket semuanya gitu ya. Cowok-cowok, cewek-cewek gitu ya, jangan pura-pura deket semuanya. Ayo grab gitu ya untuk kita boleh berdoa bersama-sama, berdoa, letakkan tangan bersama-sama. Hari saya minta Ryan dan juga Angel untuk berdoa. Ryan akan berdoa buat all the young generation. Berdoa buat TYC, buat kids semuanya. Biar dia boleh diberkati. Gitu ya, sejak masa muda. The future is bright. Karena Tuhan yang menyertai kita bercahaya. Siapa takut? Dan juga Angel nanti berdoa untuk all the parents, all the adult, all the opa-oma. Supaya dalam masa tua mereka pun, Tuhan boleh menyertai kehidupan mereka. Bless, bless. Yuk bersama-sama kita dalam suasana berdoa. Kita berdoa, silakan Ryan. Dear God, thank you for this day. We can yes. celebrate Gen Day with our family. I pray that the young generation will always shine bright. Yes, Lord Jesus. And always lead the way for all the next generations, Lord. I pray that we all can help other people. We can guide them. We can pray for them. We can serve them, Lord. We can be their GPS, Lord. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Silakan Angel. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa berkumpul kembali di sini, Tuhan. Kembali kepada-Mu menaikkan pujian dan doa-doa kami kepada-Mu, Tuhan. Tuhan, hari ini kami ingin berdoa untuk para orang tua di sini, Tuhan. Berikan mereka hikmat-hikmat, Tuhan, untuk mengajar anak-anak mereka, menuntun anak-anak mereka di yes, dalam Lord jalan Jesus. Yang benar, Tuhan. Berikan mereka kepintaran, kasih juga, Tuhan, untuk bisa take care buat anak-anak mereka, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua adults dan juga buat orang tua di sini, Tuhan, agar mereka, walaupun mereka, Engkau tahu menjadi orang tua adalah pekerjaan yang sulit, Tuhan. Tuhan, tolong bisa pimpin mereka, Tuhan, bisa tolong berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati semua yang mereka lakukan dalam pekerjaan mereka sehari-hari, Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit, penyakit. Terima kasih, Tuhan. Amin. Lord Jesus, thank you Lord buat hari ini. Ya seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh belajar dari keladanan Tuhan dan para rasul. Kami percaya Tuhan bahwa kami dipanggil untuk menjadi terangnya Tuhan. Kami dipanggil untuk menjadi bercahaya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan terang itu dalam kehidupan kami. Yohanes 8 ayat 12 Tuhan berkata bahwa akulah terang. Barang siapa mengikut aku,
ia akan memiliki terang yang sama. Kata Yesus buat setiap dari kita. Ini bukan tentang Anda. Ini bukan tentang kita dan betapa hebatnya kita karena kita semua punya keterbatasan. Tapi ini tentang Tuhan yang memberikan terangnya untuk bercahaya dalam kehidupan kita. Aku berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengangkat tangan pada hari ini. I pray secara khusus Tuhan untuk orang tua di tempat ini. Kasih mereka hikmat. Kasih mereka hati. Kasih mereka kesabaran. Kasih mereka kedekatan sama Tuhan. Dan juga kasih mereka penghiburan yang Tuhan sertai sendiri. Kami tahu jadi orang tua gak mudah. Kami tahu jadi orang tua kadang-kadang capek. We speak blessing over their life, Lord Jesus Christ. Kami juga berdoa untuk yang generation Tuhan. Dimanapun mereka berada, usia berapapun. Biar kehidupan mereka sejak masa muda mereka terhormat di mata Tuhan. Punya masa depan yang cerah. Kehidupan mereka takut akan Tuhan. Bahkan penuh dengan prestasi, iman, pengharapan dan kasih dalam kehidupan mereka Tuhan. We speak blessing. Dan untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, kami berdoa Tuhan, biar kehidupan kami semakin hari, semakin Tuhan perbaharui. Karena Tuhan yang beserta dengan kami. Diberkatilah kamu dalam seluruh yang kamu kerjakan. Kamu akan naik dan tidak turun. Sebab Tuhan akan menggandeng kehidupan kita selalu berjalan bersama dengan terangnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan bersuka cita, sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk semuanya. Thank you Ryan and Angel. Untuk anak-anak kids minggu depan, kita akan ada kembali untuk ibadah IFGF Kids di atas ya. Jadi all the parent kita bisa beribadah kembali minggu depan di atas. Dan juga setelah ini jangan buru-buru pulang. Gitu ya. Karena buat setiap dari kita, ayo juga kita boleh berkenalan. Kita boleh make a circle, grup demi grup bersama dengan sekitar kita semuanya. Ada all I care leader, ada all I care coaches yang siap untuk melayani kita semuanya. Membuat grup demi grup semuanya. Yuk. Kita boleh berdiskusi sama-sama. Apa yang Anda dapatkan firman Tuhan pada hari ini? Dan yang kedua, ambil waktu untuk kita boleh saling berdoa. Meletakkan tangan, kita bawa setiap pergumulan, tantangan, harapan kita. Kita berdoa, we declare. Karena apa yang kita doakan dengan iman, kita akan terima dalam kenyataan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Enjoy the fellowship, enjoy the discussion, enjoy the eye care. Thank you so much Pastor Gary. Seru banget ya hari ini kita bisa melihat berbagai macam generasi bisa ada melayani bersama-sama kita. Bagi jemaat yang mau memberikan persembahannya, Anda bisa scan QR code berikut ini melalui aplikasi MBanking Anda atau bisa transfer ke nomor rekening berikut ini. Happy Sunday jemaat Tuhan. Jangan lupa tune in minggu depan jam yang sama yaitu 9 pagi di YouTube channelnya IFGF Jakarta. So happy Sunday and God bless you. Faith is rising in the waiting, hope and trust in all that you said. Change is coming, so I